Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan penelusuran terhadap 4 kasus positif terpapar virus corona. Proses pemeriksaan dilanjutkan kepada pihak keluarga untuk meneliti lokasi awal keempat orang ini terinfeksi virus. Saat ini keempatnya telah diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri. Pemkot Pontianak menegaskan siap mengambil langkah cepat dengan menempatkan mereka ke Rusunawa Nipah Kuning. Sementara mereka sendiri tidak tahu tertularnya dari mana, karena mereka sudah beraktivitas ya seperti biasa, sehingga mereka sendiri nggak tahu saya ini siapa yang nularkannya dari mana. Jadi ada transmisinya itu klasternya awalnya dari mana nggak ketahuan. Paling-paling kita bisa stressing adalah keluarga, misalnya mereka di satu rumah atau teman yang paling akrab dengan dia sehari-hari, kita lakukan rapid, kita telusuri lah ya. 4 warga yang terkonfirmasi positif masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau asimptomatik. Keempatnya terjaring dalam tes swab karena ditemukan tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di kawasan Auditorium Untan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.